alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Linangro Aceh. Tadi ngobrol dengan beliau tentang peran-peran Linangro Aceh terhadap pembangunan yang ada di Aceh. Mulai dari kekayaan, sumber daya alam sangat luar biasa, kondisi geografisnya yang sangat-sangat strategis karena sebelahnya ada Singapura ya. Terus kemudian parah lagi sampai ke Tiongkok ya. Tiongkok, sampai ke India bahkan, ini sangat concern tadi, pembangunan pendidikan, pengembangan SDM, bisnis gitu ya, dan kita bertukar pikiran soal itu, tentu saja termasuk kebudayaan yang ada. Dan peran-peran ini rasa-rasanya memang perlulah didialogkan terus-menerus, dikomunikasikan terus-menerus, sehingga mulai kemudian Aceh bisa terbangun jauh lebih cepat, jauh lebih bangun dengan skala potensi memang luar biasa, memang luar biasa. Itu tadi cerita yang kita bisa diskusikan dalam beberapa waktu yang akan bisa hadir. Kami terima kasih kali. Mari silakan. Ganjar Pranowo. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Semangat Teguh Umar dengan diletakkan tadi pihak tertutup Teguh Umar itu dan Rencong senjata perlawanan rakyat Aceh kepada penjajah Belanda. Artinya hari ini diartikan semangat yang besar untuk membangun bangsa dan negara ini, memberantas kemiskinan yang ada di sini. Karena itu kita sepakat memberikan gelar Tengku Ganjar Pranowo.